Assalamualaikum, salam sejahtera. Solidariti itu untuk seluruh rakyat Malaysia agar terus berganding bahu dan teguh bersatu menghadapi situasi pandemik COVID-19 yang sukar dan mencabar. Ketika sesi penerangan menteri-menteri pada sidang khas Dewan Rakyat yang bermula hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menegaskan perbalahan dan sikap menunding jari hanya akan memberi kesan buruk kepada rakyat dan negara. Justru seluruh anggota masyarakat dan kerajaan perlu bersama-sama mengawal pandemik dengan berpandukan kepada tiga paksi utama. Memutuskan rantaian penularan wabak melalui pemerkasaan ujian saringan, pengesanan kontak dan langkah pengasingan.